Biar betik. Hi guys. Welcome back guys to my YouTube channel Red Apple guys. Yeah. Okay guys, ini fakta ni aku kembali kepada binatang ya. Oh, ingat kembali kepada fitrah. Di luar. Apa hidupan laut je kan? Kali ni aku ada di luar pula. Ha. Okey. Adakah lembu ini boleh ni bawa soalan. Oh, dia okey. Aku dengar betul-betul. Okey, aku dengar betul-betul. Dia adakah lembu dia menggigit? Ya. Yeah. Di bahagian mana? Alah, ditambah pula. Tak, dia menggigit lah. Dia menggigit. Okey. Alright. Kalau untuk dia makanan, dia menggigit tak? Oh, ketika orang, gigit kan? Orang ke, gigit makanan ke kan? Ketika mengganas, dia gigit orang ke tak? Tengoklah, gigit. Dia boleh menggigit tak? Maksud aku, dia boleh menggigit tak apa-apa saja. Orang ke, barang ke, macam makanan dia ke, sayur dia ke. Gigit lah tu. Kalau makanan dengan sayur, dia gigit. Dia ada gigi kan? Ha. Okay. Dia guna lidah dia dan juga gigi lah untuk menarik rumput tu. Meragut. Tak adalah. Macam lembu ni kan? Dia bukannya ganas-ganas pun kan? Kan haiwan yang tak ganas. Tapi aku cakap kau kan, dia ada certain dalam mulut dia tu, dia tidak sakit kalau digigit. Ah, macam tu. Tidak sakit kalau digigit apa? Dia kalau gigilah gigi dia. Gigi dia kalau digigit kita kat belah depan ni tak sakit. Ha. Okeylah, aku bagi tahu korang eh. Okey, lembu ni dia ni gigitan dia tu tak sakit sangat. Sebab apa tau? Sebab dia hanya mempunyai Tak ada taring. Okey, lagi. Dia mempunyai gigi geraham saja ni belakang ni. Okey, lagi. Oh, lagi eh. Dia ada gigi dia jonggang. Lembu ni dia tidak memiliki gigi di bahagian atas. Oh, di atas ada gigi. So jadi bila dia menggigit tu dia tak sakit. Dia tidak menyakitkan lah maksudnya. Serius Ari? Iya betul. Habis dia aku tengok dalam cerita kartun tu tolong. Ada je ada gigi di bahagian atas. Oh, yang kartun yang oh, yang kau tengok tu tolong. Hai sang bedal. Macam mana kau boleh gigit kaki dia? Buaya tu kan. Sang bedal nama dia. Tapi okey, atas tak ada gigi eh. Kalau lembu ni memang dia tidak menggigit di bahagian atas. Kan, dia kalau kita ada gigi pun kan, kalau dia gigit pun tak sakit pasal tak ada impact kat situ. Nak gigit lah lepas ni. Tak ada hal. Tak okay, ada kan? Je aku nak pergi rapat-rapat kan lembu. Takut ke kau nak tengok lembu? Takut ke kan? Sebab dia besar. Lembu time-time korban lah yang dapat nak tengok dekat pun masa korban lah. Tak pernah pula aku terfikir kan, bukannya aku tak pernah tolong sembelih lembu tau atau melapah. Tak pernah terfikir nak tengok gigi dia. Tu macam sesuatu yang baru lah. Kan, lepas ni kau boleh tengok lah ya guys. Okay. Untuk memastikan Ray punya fakta ni betul ke tidak, aku akan check. Check lah nanti. Ya, lembu Ray. Okay, end of music kita baik.